Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin 'ala dunya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah. Nikmat yang begitu amat luas Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kiranya diimpikan, diinginkan Dibutuhkan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mau membayar dengan harga yang tidak murah. Ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan yang ternyata tak semuanya bisa dibeli dengan harta, tak semuanya bisa dibeli dengan uang. Maka, kita mengatakan, "Seandainya mereka, orang-orang yang mempunyai, memiliki dunia, tahu kebahagiaan yang ada di hati kita, manisnya rasa iman tersebut, maka mereka mau membelinya, walaupun dengan harga yang cukup mahal." Artinya, apa ketika mereka tahu bagaimana rasanya nikmatnya? Manisnya iman, manisnya ketika kita selalu dekat dengan Allah, yang kita bisa memandang segala sesuatunya dengan pandangan baik. Ketika Allah berikan kebaikan untuk kita, Allah berikan sesuatu yang menyenangkan hati pada umumnya manusia. Kita bersyukur mengucapkan kalimat "Alhamdulillah" segala puji bagi Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tambah nikmat itu. Sehingga bertambah kembali rasa syukur dan kebahagiaan yang dia miliki. Sebaliknya, ketika datang kepadanya sesuatu yang mengusik hati, yang menyesakkan dada, yang menumpahkan air mata dan tak jarang dia pun tersentak, terkejut mendapatkan berita atau merasakan ujian yang begitu amat berat tapi dia masih bisa tersenyum dia alus dadanya mengeluarkan kalimat yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah, innalillahi wa inna ilaihi Dia mampu mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena ada iman yang menghujam dalam sehingga dia menjadi kuat. Dia mampu bertahan sebesar seberat apapun ujian yang menerpanya. Dia yakin illa Dia yakin bahwasanya Allah gak akan menguji dia. Gak akan menurunkan cobaan yang berat. Kalau Allah tahu dia tidak mampu. Allah tahu dia mampu. Hanya saja manusianya itu yang merasa bisimis, Dia merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Dia tidak menjadikan Allah satu-satunya sebagai tempat dia bersandar. Tak benar-benar imannya betul-betul mengakui bahwasanya Allah bersama. Kalaulah itu yang dia lakukan, maka selamat aman dia. Tatkala kita merasa diri kita begitu amat hina. Mengerjakan begitu amat banyak kesalahan dosa, berlumur dosa, kita ingin bertaubat kepada Allah. Tapi, banyak hal-hal yang kiranya menghalangi dia dari taubatnya kepada Allah. Perkara-perkara yang bukan hanya dari faktor internya, faktor dalamnya, dari, dari dirinya sendiri godaan bisikan syaitan tapi juga ada di sekelilingnya teman-temannya, lingkungannya, keluarganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga membuat dia sulit untuk kembali ke jalan Allah tak jarang dia telah berusaha jatuh kembali ke, ke lubang yang sama wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, kali ini kita membahas di acara Noamin Sa'ah. Kita mengangkat tema yang mungkin dibutuhkan oleh sebagian besar kita. Ya, kita katakan kita karena tidak ada satupun di antara kita yang bersih, yang selamat, yang aman dari namanya berbuat dosa. Kalau ada manusia yang merasa dirinya aman Selamat, dan dia tidak melakukan dosa. Dia klaim dirinya seperti itu, maka dia telah jatuh kepada kesalahan yang besar. Disitulah Saiton menang berhasil mengelabuinya. Talbis iblis merasa dirinya suci, merasa dirinya baik, merasa dirinya soleh, sehingga memandang orang lain dengan pandangan yang buruk. Dengan pandangan yang rendah, dan hal tersebut malah menghalanginya dari bertaubat kepada Allah. Nah, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. <Syukur> Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di Nokmin Sa'ah. Kita mengangkat tema Aku ingin bertobat. Tetapi ya, sebuah tema yang kiranya diangkat dari sebuah pertanyaan. Ada seorang wanita yang dia menanyakan suatu perkara yang kiranya ini mungkin sudah suatu perbuatan yang masyhur Eh, banyak terjadi, dan kita mungkin bisa melihat hampir ada fenomena ini di sekitar kita: seorang wanita yang dia berzina, kemudian dia hamil dari zinanya, lalu dia gugurkan kandungannya. Dosa yang dia lakukan berkumpul dari satu dosa, zina. Jadi dosa membunuh. Allah abadi bertanya, apakah ada taubat untukku? Maka untuknya, yang dia betul-betul menginginkan taubat. Sebagaimana pernah seorang sahabiah. Dia menjumpai Rasulullah. Dia katakan, dia sampaikan, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka hukumlah aku. Artinya apa? Dia ingin terbebas dari beban rasa bersalah berdosanya karena dia telah berzina seorang wanita maka Rasulullah eh, apa namanya berusaha untuk mungkin engkau tidak melakukannya mungkin hanya sekedar ini sekedar itu artinya Rasulullah berusaha supaya Ya udah eh, apa namanya dia bertobat aja kepada Allah jangan dia minta dihukum ya karena kalau dihukum hukumnya adalah razam ya dia bisa mati dengan hukuman tersebut rasulullah lebih memilih sesuatu perkara yang kiranya bisa uh, bisa diambil apa namanya, keringanan untuknya wanita tadi tidak eh dia tetap kokoh dia ingin mendapatkan hukuman dari rasulullah maka rasulullah mengatakan kalau begitu kau pulang dulu kau lahirkan anakmu sampai bisa kau sapihkan artinya sudah selesai dia mengandung dia lahirkan si anak sudah disusui dan bisa sudah bercerai dari susunya baru kau datang maka kemudian wanita ini berselang dua tahun ya kurang lebih dia kembali menjumpai Rasulullah dia bawa anak tersebut dia pegangkan roti di tangannya dia katakan ya Rasulullah aku adalah wanita yang dua tahun yang lalu engkau kau suruh kembali ketika aku ingin minta kau tegakkan kepada aku hukuman Aku suruh kembali untuk membesarkannya. Sekarang sudah selesai, telah uh, kulahirkan dan dia telah kusapi. Maka Rasulullah melihat tekad wanita ini dia minta disucikan, dibersihkan dari dosa zinanya, amat sangat besar. Maka dia perintahkan agar ada seorang sahabat lainnya untuk memeriksanya apakah dia betul betul orang yang normal artinya kalau dia kurang akalnya maka tidak ditegakkan hukuman atasnya maka setelah dipastikan sudah ya, maka wanita ini pun akan dirajam dikuburkan setengah badan ya, kemudian dilempari dengan batu ada seorang sahabat yang melempar dengan apa namanya emosinya dia lempar sambil seperti melaknat ya. Seperti mencela wanita, maka Rasulullah larang. Rasulullah katakan apa kepada sahabatnya itu? Rasulullah katakan, jangan kau cela dia. Seandainya taubatnya ini dibagikan dengan uh, penduduk Madinah, kafa maka akan cukup untuk menutupi dosa mereka. Kenapa wanita ini betul-betul ingin bertaubat kepada Allah? Artinya apa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan Allah sangat-sangat senang, bahagia sebagaimana kita juga dapat hadis ya yang tentang ada seorang yang dia berada di tengah padang pasir dengan apa namanya? kendaraannya, di kendaraannya itu ada perbekalannya, tiba-tiba saja ketika dia tertidur, perbekalannya, kendaraannya hilang. Itu tengah padang pasir dia sampai putus asa dia merasa aku akan mati dia kembali ke tempatnya dia kembali tidur bangun tidur dia lihat ada di sampingnya kendaraannya dan bekalnya lengkap maka di tengah-tengah keputus asaannya tersebut datang dia lihat seperti itu dia gembira saking senangnya dia katakan ya rab anta abdi wa ana dia katakan kalian berkufur karena saking senangnya dia dia katakan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku tuhan saking senangnya dia dengan apa namanya keadaan yang dia udah putus asa dalam keadaan kritis ya artinya tidak ada pertolongan untuk dia Allah tersenyumlah Allah katakan aku lebih senang lebih bahagia lebih apa namanya gembira lagi daripada sipulan ini ketika melihat hambaku kembali kepadaku dalam keadaan bertaubat. Kullu Setiap anak Adam itu dia pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bersegera bertaubat kepada Allah. Engkau jatuh, bangkit, bertobat. Dan berusaha Ketika jatuh kembali bangkit lagi dan kembali bertobat. Pintu tobat masih Allah buka untuk kita wahai saudaraku. Jangan berputus asa darinya. La ta'asu min rahmatillah. Kita dilarang berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Dan kita juga dilarang membuat saudara kita jauh dari apa namanya dari taubat ya ada kisah lainnya yang mungkin sering kita bawakan kisah tersebut yang mana di sana ada pelajaran yang besar insya Allah kita akan lanjutkan nantinya setelah beberapa jeda berikut ini <tuh> Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, segmen yang terakhir di Nukmin ah. Kita mengangkat tema aku ingin taubat tetapi ya. Kita bawa kisah yang selanjutnya dari kisah orang yang bertobat yang sudah masyhur ya. Kisah tentang orang yang membunuh karena ini berhubungan untuk menjawab pertanyaan di awal tadi. Seorang wanita yang dia hamil, dari hamilnya, dari zinanya dia hamil kemudian anaknya malah dia gugurkan artinya ada dua dosa yang dia lakukan di sana Nah ada sebuah kisah yang juga masyhur ya kita dapatkan tentang seorang pembunuh yang membunuh 100 ser orang ya awalnya 99 orang yang dia bunuh kemudian dia ingin mencari Taubat dia ingin cari orang yang kiranya bisa membimbing dia agar bisa bertaubat Kemudian bertemulah dia di awal orang yang rahib ya. Orang rahib ini adalah orang yang ahli ibadah. Tapi kurang ilmunya. Kemudian dia minta fatwa. Dia bertanya, wahai uh, tuanku, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada hal min taubah? Apakah masih ada bagiku taubat? Apakah aku masih bisa taubat? Diterima oleh Allah enggak taubatku? Maka sang rahib ini dia menjawab dengan apa namanya? Tanpa ilmunya. Dia tidak tahu. Dia merasa dengan perasaannya ini dosa dosa sangat besar gitu. Maka ada tobat untukmu. Maka saking marahnya dia ya, merasa putus asa dia, nggak bisa lagi. Berarti ya sudah kalau gitu kulanjutkan lagi. Dia bunuh pula si rahib ini. Lengkap jadi genap 100 orang. Nah pemuda inilah kembali melanjutkan perjalanannya. Dia kembali cari lagi orang yang kiranya bisa menjawab pertanyaannya, bisa membimbingnya. Ya, bertemulah dia akhirnya dengan orang yang adil. Seorang ulama, seorang yang paham dengan ilmu. Maka dia tanya dia tanyakan, aku telah membunuh 100 orang. Apakah ada lagi tobat untukku? Apakah Allah masih membukakan pintunya untukku? Maka orang tersebut mengatakan ali al alim ini ya ulama ini mengatakan masih masih ada taubat untukmu hanya saja ada beberapa hal yang harus kau lakukan agar kiranya taubatmu betul-betul diterima oleh Allah dan engkau terbantu dengan taubatmu berubah hijrah maka diperintahkan kepadanya untuk berpindah dari tempatnya yang awal karena tempatnya yang awal adalah tempat yang buruk yang itu tidak akan membantunya bahkan akan melemahkannya ketika dia ingin bertobat hijrah ke tempat yang lebih baik yang mungkin Allah tidak mengenalnya dan orang memandangnya dia betul-betul ingin bertobat mereka maka mereka akan membantunya dalam bertobat maka dia lakukan perjalanan di tengah perjalanan dia belum sampai ke tempat dia hijrah kadarullah Allah mencabut nyawanya dan di tempat tersebut dua malaikat rahmat dan azab itu berselisih si pemuda ini belum sempat melakukan kebaikan tapi dia sudah memiliki niat untuk berbuat baik maka diperintahkan malaikat lainnya yang menengahi untuk mengukur jarak di antara keduanya Allah jadikan jarak ke tempat dia hijrah lebih dekat dan pendek jarak dia tempat uh, sebelum dia berhijrah maka dengan rahmatnya Allah Allah terima taubatnya Allah masukkan dia ke dalam kebaikan. Allah Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Masih banyak tentunya hadis-hadis lainnya. Yang bercerita tentang bagaimana... Maha pengampunnya Allah. Betapa besar luasnya rahmat Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Tentang luar biasanya ampunan Allah. Tentang harusnya seorang itu dia berilmu ketika dia memberikan fatwanya, memberikan pengajarannya, menjawab pertanyaan masalah umatnya tidak boleh sembarangan karena bisa fatal hukum. Kemudian bagaimana harusnya kita memilih tempat ketika engkau ingin bertobat, ketika engkau ingin hijrah maka lihat lingkunganmu. Kalaulah kau ingin berazam, bertobat, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, tapi kau masih di lingkungan itu maka berat bagimu. Kau ingin meninggalkan uh, agar tidak merokok. Tapi lingkungan teman masih teman masih teman-teman perokok. Maka kau akan kembali jatuh ke lubang yang sama. Berat bagimu. Maka coba hijrah. Tinggalkan. Maka diantara syarat taubat kita tahu ya. Setidaknya ada tiga plus satu. Tiga ya. itu apa? Yang pertama menyesali. Kemudian berjanji. Berusaha keras untuk tidak mengulangi. Yang ketiga menjauhi tempat yang kiranya bisa membuat dia kembali melakukannya. Dan yang keempat tambahannya ya ketika dia kesalahan itu berhubungan dengan manusia dia harus mendapatkan maafnya mendapatkan halalnya karena dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dosa yang dilakukan. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah maka tidak ada kata terlambat selagi matahari belum terbit di ufuk barat selagi tanda-tanda hari kiamat belum lagi yang kubro ya belum lagi Allah turunkan maka selagi mampu selagi bisa lakukan karena apa yang kita lakukan di dunia itu jauh lebih ringan kita bisa meminta maaf di dunia itu jauh lebih mudah dibandingkan nantinya di tempat di waktu di masa kita tidak mampu melakukannya, kita mau melakukannya tapi tidak bisa. Sudah habis kesempatannya, sudah habis masanya karena saat ini adalah masa kita beramal dan nanti hisapnya. Nah, nanti masa dihisap dan tidak ada lagi amal, maka pertobatan tersebut adalah perkara yang mutlak harus kita lakukan dan Rasulullah melakukannya setidaknya 70 kali dalam sehari Rasulullah beristighfar wahai saudaraku Rasulullah yang kita tahu bagaimana keimanan, kebersihan hatinya namun begitu dia beristighfar kepada Allah bagaimana dengan kita apa yang menghalangi kita untuk bertaubat meminta ampunan kepada Allah sang pemberi ampunan Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika, syadallahilailahi anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.